Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali, selamat bergabung kembali. Welcome to my live stream. Welcome to Remora 28 live stream di Sunday night. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semua, guys. Dan kali ini kita lanjutin lagi Planet Zoo-nya. Oh iya, sebentar. Jangan lupa, guys, like-nya dulu dong. Buat yang nonton live, buat yang nonton replay juga, jangan lupa dikasih like-nya, guys. Oke. Jadi malam ini kita lanjutin lagi live streaming Planet Zoo kita yang kemarin sempat terhenti karena kejadian yang tidak menyenangkan, guys ya, yang membingungkan dan tiba-tiba gitu, guys. Kejadiannya sungguh sangat cepat. Halo GX Arya, halo Ferdinandaka. Selamat malam. Halo Raffi Klarar. Halo Raffi, Revi. Gimana kalau lu gue panggil Revi? GX Arya ini moderator yang sementara gue gantiin karena gue sebenarnya pengen itu, guys. Pengen ngebikin dulu gue YouTuber tuh shock karena posisinya digantikan sama GX Ari sebagai moderator. Moderator dadakan. Lanjut yang mati lampu, Bang. Iya, kita lanjutin yang mati lampu karena gue shock ya, tiba-tiba mati lampu. Padahal kita habis ngebahas soal mati lampu, tiba-tiba mati lampu beneran dong. Jadi ini kalau mati lampu lagi ya udah enggak tahu lagi. Semoga enggak mati lampu, guys ya. Halo Fahri, halo Rehan, selamat datang, selamat bergabung kembali. Untuk koneksi sepertinya lancar-lancar saja, kalian semoga happy ya, enjoy dengan live streaming kita malam ini. Semoga tidak mati lampu lagi, guys. Takutnya mati lampu lagi, oh my god, kalau mati lampu lagi ini stream tamat. Oke, jadi kita bakalan lanjutin saja Savana di Afrikana. Kemarin gue sempat buka save-savannya itu lama banget loadingnya, guys. Gue nggak tahu kenapa sampai lama kayak gitu. Semoga nggak error lagi ya oleh ini ya. Oke, kita bakalan langsung ke Savana di Afrikana. Let's go, gasken. Udah diatur, Bang. Nggak jadi bubar ya, siapa. Halo Iqbal Boys, halo halo Rangga. Let's go, let's go. Kalian nih pada nggak malam mingguan apa emang malam mingguan pada di alhamdulillah, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah akhirnya save-save-annya aman. Oke, terakhir mati lampu itu karena kita ngebikin ini, guys ya, pas kita mau masukin cita. Tapi di save-save-an ini ternyata citanya belum masuk. Terus di sini juga masih ada yang buka nih. Coba kita beresin dulu satu-satu, guys. Ini Afrika ya, semoga di Afrika ini sudah apa namanya, baru juga belum apa-apa nih, belum seperti yang sebelumnya di tropis di Asia. Ini belum apa-apa udah kejadian macam-macam nih, guys. Semoga tidak terjadi lagi. Dan tunggu sebentar, gua harus mulai dari mana lagi nih, harus mulai dari mana nih, guys. Halo Krishna Zaki Almayer, selamat datang, selamat bergabung, jangan lupa like-nya ya, guys ya. Pada gue udah doain sehat-sehat, banyak rezeki semua kalau pada like nih. Kita benerin dulu satu-satu, guys ya. Kita benerin dulu. Ini soalnya ulangnya walaupun gak jauh tapi lumayan ya. Kemarin tuh kita udah masuk, terus kemudian juga udah sebagian udah kita terraforming dikit-dikit. Nah, oke. Okay. Oh. Di sini jangan deh, di sini sampai sini aja. Di sini biar kita tutup pakai batu aja kali ya.
Oke, mari kita gerak cepat, guys. Gerak cepat, gerak cepat. Ini cicitannya apa dimasukin dulu, guys? Atau nanti aja? Mantep lah, nungguin gue. Mantep, mantep. Makanya nih. Oh ya, tadi udah ada upload konten, guys, ya. Yang belum nonton bisa bisa mampir ke beranda YouTube Remora. Udah ada konten tadi gua upload. Nah, besok ada konten lagi, tapi mungkin agak sorean ya, karena gua sebelum mulai live streaming ini gua sedikit nge-record sih. Tapi untuk build-nya mungkin habis live streaming ini baru mungkin gua build. Jadi besok tinggal finishing, record, editing, terus upload. Paling sore-sore sih. Ini kita tutup pakai batu-batuan saja, guys. Nggak mau repot-repot nge-build, ya kan? Pakai batu-batu saja. Tapi belum tahu nih apakah citanya bisa ngelompat. Udah buat tempat air malah hilang. Kemarin kita udah buat tempat air ya. Oh iya, masih ingat ya, guys. Iya, di sini kita udah bikin jauh banget lagi. Duit tinggal 12.000. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Apakah ada hewan golden cat? Golden cat itu kalau nggak salah karakal bukan sih, golden cat? Karakal apakah bukan golden cat? Atau lynx termasuk tidak golden cat? Atau karakal sama itu apa sih satunya, guys, yang ada serval. Wait, ini kemarin kita udah masukin nih cita nih. Aduh, jauh sekali ulangnya. Pokoknya live streaming ini kalau mati lampu udah kita selesai, guys. Soalnya ini UPS gue rusak, guys. Jadi gue langsung colok ke stop kontak. Jadi kalau mati, mati semua. Kiamat, cuy. Fertility. Halo Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Azim. Selamat malam, selamat bergabung di Remora 28. Nah, itu tadi sudah. Terus kemudian satunya lagi. Tadi jantan apa betina ya? Nah, ini nih guys, nih warnanya nih, golden yellow coat. Ini cita termasuk golden cat juga kah? Kayaknya ya, ini nih golden. Eh, bentar guys, tadi jantan apa betina ya? Lupa gua. Bang, mending karate atau boxing? Kalau gue karate lah, gue kan karate. Karate gue udah sabuk hijau sih. Hijau mau naik ke biru, tapi nggak pernah jadi-jadi, guys. Mentok di hijau mulu. Bang, kalau planet itu ada ikan nggak? Kayak ikan paus gitu? Ada. Kalau mod ada sih. Kalau mod ada. Jadi kalau di Planet Zoo ini untuk modnya itu banyak beraneka ragam, guys. Tapi mereka belum ada kayaknya mod kayak burung gitu. Belum ada kayaknya. Gak tau deh. Mungkin ada atau enggak, gue enggak menelusuri banget-banget, guys. Nah, mungkin ya, kemungkinan satu atau dua DLC di tahun 2023 ini. Kemungkinan sih bakalan ada DLC yang spektakuler, kayak mungkin burung, exhibit burung. Karena dari segi percoba, nggak, maksudnya dari segi percoba, dari segi apa ya? Ya uji coba juga mungkin ya. Udah ada itu apa namanya, kelelawar. Terus juga ada kupu-kupu. Itu kan udah termasuk jenis hewan yang bisa terbang, spesies-spesies yang bersayap, punya, pokoknya bisa terbang lah.
Nah, kemungkinan di tahun 2023 ini ada DLC burung hadir dari Brunei Darussalam. Woi, halo Brunei Darussalam. Selamat malam Brunei Darussalam. Gila, dari Brunei Darussalam dong, jauh banget ya. Brunei Darussalam. Bang main Planet Zoo di mana? Di PC lah. Masa di Steam Deck. Steam Deck bisa nggak main Planet Zoo ya? Golden Cat asli Indonesia, Bang. Iya, masa sih? Golden Cat itu apa? Sebutannya Golden Cat. Kan yang gua tahu Golden Cat. Tunggu, Golden Cat itu yang kayak gimana ya Golden Cat itu, guys? Semangat karate, Bang, tapi udah nggak lagi dulu. Setahun yang lalu gue sempat ulangin lagi karate, tapi nggak naik lagi sabuknya, guys. Tunggu, tadi kita udah masukin satu citanya, apa udah masuk? Oh belum ternyata, guys, sorry. Udah pernah coba Jurassic World Evolution. Kemarin cuman yang satu. Gue masih ada janji ya sama kalian, guys, 5000 subscriber bakalan main itu Jurassic World Evolution 2 ya. Tapi gue belum beli sih. Nanti deh. Anggap aja gue masih ngutang sama kalian, guys ya. Ini jantannya best try untuk betinanya Zico ya kemarin ya. Oke. Tapi ini usianya berapa nih? 10. Oh, ini masih bayi, jangan-jangan. Ini bayi bayo. Bayo bagus enggak? Enggak bagus. Ini lah, kok ini sama yang enggak bagus ini. Ini masih kecil, cuy. Enggak apa-apa, kita masukin dua, satu betina, satu jantan. Ini udah pasti enggak bisa hasilin keturunan sih. Tapi enggak apa-apa, guys ya, kita coba saja masukin. Ada betina yang bagus tapi masih kecil, nggak ada juga. Ya Allah, Golden Cat mirip Caracal tapi lebih kecil. Oh iya, ya gue ingat Golden Cat. Coba ya, Golden Cat. Oh iya, ini gue nonton di ini kemarin, tapi belum selesai gue nonton sih di YouTube-nya De Hakim. Nah, yang YouTube-nya De Hakim. Oke, kita bakalan nunggu nih citanya bakalan masuk. Kita lanjutin kemarin di sini kan ada kolam nih, guys. Ada kolam yang kita bikin, ya kan? Terima kasih kalian udah ingetin, di sini ada kolam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenapa dinonaktif kan? Wah, GX Arya ini bercanda nih. Di sini kemarin kita bikin kolam, guys ya. Ini ada kolam di sini kemarin, tapi ini dalam banget. Lah, malah dia taruh di malah turun dia di sini. Awas lu, noh kan. Kena lu. Kecebur air, ke ketindihan air. Sebentar, ini harusnya Wait. Oh my god. Oke. Ini kita coba naikin dulu dikit karena airnya nggak mau sampai ke atas. Ini harus digundukin dikit gini baru bisa nih. Bisa nggak? Oh, belum. Bisa kah? Gak bisa juga. Oh, di sini ternyata belum. Bisa kah? Belum juga nih, cuy. Oh, ini
ini. Terus di sini kemarin ada juga ya di lantai, di lantai enggak tuh. Di level 2. Idit. E-nya lagi. Jangan bahas mati lampu, tar mati. Iya, jangan guys, jangan, jangan guys. Itu doa si siapa kemarin tuh? Terkabul dong. Ngebahas mati lampu, beneran mati lampu dong. Gue curiga bapaknya ini guys, kepala PLN Indonesia. Mati lampu dong. Banyak hewan endemik Indonesia yang belum masuk planet zoo. Banyak, banyak banget. Banyak banget. Nah, salah satunya itu apa guys, sebutin salah satu hewan yang kira-kira kok pantas masuk atau pantas berada di planet zoo. Kira-kira apa hewan endemik yang belum ada di planet zoo ya? Kalau orang hutan kan udah ada. Orang hutan sih pasti skalanya bukan nasional lagi guys, udah internasional, jadi nggak mungkin kalau nggak masuk. Nah, kira-kira apa nih guys, hewan Indonesia, endemik Indonesia yang kira-kira wajib harus ada di DLC untuk selanjutnya nih. Nah, udah deh, kayaknya kolamnya kayak gini aja dulu. Untuk citanya, cita-cita ta ini perlu ada kolam gak ya? Gak usah deh, kayaknya gak perlu kolam guys ya. Kita kasih tempat minum aja kalau untuk citahnya ya, biar puas mereka lari-larian di exhibitnya. Mungkin kita bikin kayak perbukitan gunduk-gundukan gitu. Bang, coba masukin harimau Sumatera. Ini kan masih Afrika cuy, ini masih Afrika kita. Coba untuk traversable area. Traversable area. Wih, mantap. Enggak ada tempat lompatnya. Aman. Pengunjung 1000, duit 17.000. Cakep. Coba kita cek. Wah, astagfirullahalazim. Lapar. Dia ternyata lapar, cuy. Masa kita biarin mereka lapar sih? Coba kita kasih dulu enrichment. Cendrawasi, ah cendrawasi gue setuju. Cendrawasi gue sangat-sangat setuju. Gue sangat-sangat setuju. Bentar, apa namanya tadi ya? Spotted hyena. Spotted hyena, oke. Okay, spotted hyena, nampan makannya kita taruh di sini. Oke, okay, nice. Oh iya, ini tempat makan terus tempat tidur. Oke, mungkin tempat tidur nanti di sini kali ya. Cendrawasih pantas sih, harusnya pantas masuk ke Indonesia. Tapi kalau menurut gue harus, emang harus sih guys, emang harus, emang wajib. Tapi kenapa nih? Kalau menurut gue kenapa cendrawasih belum dimasukin ke dalam game Planet Zoo atau belum apa namanya, belum dibuat? Kalau menurut gue karena cendrawasih mungkin termasuk jenis burung ya kan, spesies burung, jadi mungkin nunggu updatean atau mungkin nunggu ya, mungkin nunggu edisi bird ya, kayak bird edition, DLC bird edition. Nah, di sini kayaknya kita harus nge-hire dulu staff nih guys, karena di sini udah ada 2 exhibit baru, harus ada staffnya. Kalau enggak dia nggak mau dikasih makan guys. Nah itu kalau Planet Zoo yang baru, kalau dia ini hyena, kalau dia nggak ada staffnya dia nggak mau kasih makan. Terus satu lagi di sini ada Mr. Oren Donald. Oren Donald. Mr. Oren Donald. Cita.
Oke. Kita kasih enrichment-nya juga di sini. Oh, ada player Planet Zoo Indonesia yang bisa buat kandang-kandang dom berbentuk kura-kura. Bisa buat kandang dom berbentuk kura-kura. Spill guys, spill. Siapa tuh? Kalau ada, gue mau belajar juga guys. Gue nggak bisa bikin. Bukan, gue nggak tahu caranya guys. Bikin kayak kandang bentuk kura-kura dari dia kan. Kalau di Planet Zoo ada ini guys, ada kayak panel-panel gitu. Gue sampai sekarang tuh masih bingung. Nah yang kayak gini-gini nih, panel-panel heksagon kayak gini, gue masih bingung guys gimana ngegunainnya. Belum nemu gue caranya. Mau rame gimana, gue nggak bisa kirim pesan. Area Jack Nurjanda. Buat apa nih? Ini kita buat exhibit cita. Sambil nge-breeding ya biar banyak juga hewannya di sini. Enrichment-nya masih kurang. Kita coba tambahin dulu satu-satu nih guys. Enrichment-nya tadi spotted hyena di sini. Kita coba kasih card box ini, kayak box-box gitu. Terus apa lagi nih? Praise sentence suck. Wes. Ada ini nih guys, ada inspektor nih. Bahaya ini ya kalau ada inspektor. Terus species food painata. Kita coba kasih painatanya di sini. Wow. Sprinkle, coba sprinkle. Oh, enggak naik ya. Main Planet Zoo berbayar nggak bang? Main Planet Zoo itu sebenarnya ya, gue nggak ngajarin yang nggak baik ya guys. Sebenarnya nggak bayar juga nggak apa-apa, karena ada game non ori yang bisa kalian download, ya kan? Terus kalau gamenya original kalian harus beli di Steam guys. Cuman ya itu kalau non ori kemungkinan ya. Mungkin agak terlambat juga karena ya you know lah game ori gimana, game non ori gimana, harus ada patch-patchnya lagi. Mungkin di DLC yang terbaru Grassland udah keluar, tapi mungkin yang apa namanya, yang buat yang non ori mungkin belum, mesti nunggu. Tapi kalau yang original, misalkan edisi Grassland keluar DLC-nya, kalian bisa langsung dapatin itu guys, langsung dapetin update-nya secara langsung, jadi nggak mesti nunggu-nunggu lagi. Oke, tunggu-tunggu, ini apa ini yang gue, oh cita, pantesan gue nambahinnya di sini, tapi citanya di sini, pantesan nggak nambah-nambah enrichment-nya. Goblik. Species food enrichment yang mana ini? Bang, ada hewan kura-kura nggak? Ada. Ada Aldabra Giant Tortoise, ada Giant Galapagos. Terus ada apa lagi ya? Yellow Commonback kalau nggak salah namanya. Ada Watusi nggak, Bang? Watusi apa? Solitude game, nama channel Solitude. Coba gue cek dulu, ada juga guys, kalau nggak salah YouTuber Indonesia juga, dia main Planet Zoo juga, namanya apa ya kemarin ya, gue lupa apa namanya kemarin. Solitude game. Ntar gue cek dulu guys. Oh ini, oh ya ini dari, oh ya ya keren. Ntar gue nontonin sih. Kandang, oh iya keren, dia bikin ini nih, kandang kura-kura, keren. Ntar gue nontonin, gue mau cari tahu gimana cara bikin, soalnya gue masih bingung sampai sekarang. Keren cuy, kalian harus nonton sih. Coba buka Solitude game guys, Solitude game Planet Zoo. Iya, dia ada bikin kandang kura-kura.
Gila, keren. Keren-keren. Sama itu, guys. Ada. Sebentar, gue cari. Apa namanya ya? Ntar deh, ntar gue ingat-ingat dulu. Ada satu lagi. Tunggu, gue cari deh. Gue penasaran. Satu lagi yang harus kalian nonton. Dia YouTuber Indonesia juga kalau nggak salah. Nine Games. Ini gue tulisnya Nine Games. Nine Games. Nah itu kayaknya dari Indonesia juga sih. Mungkin di orang Malang kayaknya kalau nggak salah. Gue lihat di Facebook. Oke, back to game lagi guys. Sekarang spaces food enrichment di sini masih sedikit ya. Kayaknya kita harus nge-research lagi di sini. Oke, ini research complete. Bang suka nonton Fatih XD. Nonton juga. Fatih nonton juga. Nonton lah, masa enggak nonton Fatih, gila. Tuh, Fatih, kan? Pentazel, Nosta Banks. Terus siapa? Si Ari Satya. Tunggu, ini veterinerinya baru satu orang, guys. Kita nggak harus nge-hire dulu. Veterinary. Buset, duitnya tinggal 2000 dong. Oh, pantas di sini enggak ada itu. Donation box-nya mana nih? Donation box, di sini juga harus ada donation box. Donation box. Ternyata kita belum ngasih donation box, guys. Di sini juga semakin banyak pengunjung. Waduh. Bijibun sekali. Tunggu, ini kemana lagi nih? Kemana lagi nih? Ada yang keluar lagi nih, guys. Ada yang keluar lagi nih. Ada penguin yang keluar lagi nih. Sepertinya ada yang keluar lagi, tapi di mana ya? Coba kita cek dulu. Bang, lu inspirasi kandangnya dari mana? Inspirasi kandang. Kalau inspirasi kandang ya banyak-banyak liatin referensi aja lah guys. Kalau gue sih itu aja. Banyak-banyak lihat referensi kayak di Pinterest. Kan banyak tuh kayak outdoor exhibit. Kan beraneka ragam tuh. Liatin aja terus liatin. Habis itu kalau udah ya bikin deh. Ternyata bisa sampai keluar sih ini dong. Ya Allah. Aduh, mencari penguin di dalam impitan manusia, guys. Oh my god. Ayo masuk. Ayo balik kandang, woi. Balik kandang. Astaga, banyak banget ini manusia. Oke. Nah, ini dia. Ya. Yeah. Nah, ini dia. Kembali ke dalam kandang ya. Waduh, banyak banget orang di sini, guys. Tapi duitnya masih minus. Di mana minusnya ya? Ini ada gift, lumayan reward. Ini ada tamu, ada tukang mabok sama Houdin. Quarantine belum ya? Ini kok sedikit banget orang yang ini. Saya kasih lagi di sini. Ayo donasi di situ. Apakah kita bakalan minus lagi guys? Semoga tidak guys ya. Di sini jauh banget kayaknya ya ini ya. Kayaknya di sini bakalan penyebab minus ini guys, tuh kan. Penyebab minusnya ternyata di sini. Harusnya kita bikin kandang yang dekat-dekatan aja sih. Ternyata ini juga rusak. Oh my god, guys. Disaster nih guys. Abang lagi bikin zona Afrika kah? Yoi, zona Afrika nih cuy. Gambar pau.
Mana sih? Gambar Pau yang sebelah mana nih, cuy? Oh iya, kenapa tadi nggak langsung dari sini aja ya? Kita liatin ya. Tunggu, ini udah ada 12. Coba kita rilis dulu. Berapakah kalau kita rilis? 268. Lumayan. B, what? Siapa yang namain B ini? Rilis. Lumayan, guys. Lumayan gitu, dapat kredit lagi, kredit 700 bisa buat beli zebra mungkin. Nah, ini si anak singa nih. Wah, berhasil guys, program memperkembangbiakan singa nih udah. Ini bagus-bagus nih, ini bagus. Ini kayaknya genetiknya bagus nih. Coba kita lihat. Tuh kan fertility-nya bagus. Nah, ini payah, fertility-nya payah nih guys. Aduh, ini lebih payah lagi. Ini kayaknya ya. Oh, jelek-jelek gini ya. Bang, kasih nggak kasih nama hewan buat orang. Apa nih? Apa nih mau di mau ngasih nama boleh. Kita sambil nunggu. Oh, sebentar. Kayaknya kita coba nambah ini, guys ya. Sebentar. Ini kan sudah banyak nih. Kita nambah fasilitas lagi. Kita tambah food shop lagi. Kan biar mengalir pundi-pundi uang guys, pundi-pundi duit. Gulpe Soda, Secret Fox Coffee, Pipshot Water. Tapi jangan di sini ya, di sini kali ya. Nah, di pojok sini nih, mantap. Nggak mau deh, nggak bisa. Coba. Nah. Apakah ada yang bakalan beli? Tapi jangan di sini deh, nggak enak tempatnya, cuy. Di mana ya? Bagusnya di mana, guys? Halo bang, nggak telat kah? Nggak, baru mulai kok. Sering-sering facecam bang. Nanti lagi ya, facecamnya nanti lagi. Kemarin kan udah facecam. Tapi guys, gue ngeliatin muka gue sendiri tuh lucu. Tunggu. Ini anak singanya statusnya mewakilin emak sama bapaknya. Iya makanya. Tapi perasaan kemarin bagus deh. Ini kan si bapaknya Simba. Simba nih bagus nih kayaknya. Genetiknya nih, fertility-nya. Oh, tapi immunity-nya sama longevity-nya yang jelek emang. Ini Pamba, oh iya emang jelek sih, emang jelek. Tapi dari segi welfare-nya semuanya bagus guys. Tunggu, apakah ada yang beli di sini? Kayaknya tidak ada guys. Tidak ada yang suka dengan Pipshot Water ini. Tidak ada yang suka ternyata. Kita pindahin aja deh di sini. Orang-orang tidak tertarik ya, tidak tertarik dengan Pipshot Water. Coba kita gulpe energi, di gulpe energi udah ada sih. Cosmic cow es krim, chip beef, Bernie bakes. Makanan masih kurang sih. Excelente, ini misi good. Coba. Misi good, mana misi good? Misi good ini apa sih? Donat. Selain donat apa? Pizza pen, Monsieur Frites. Jangan insecure sama. Bukan gitu. Bukan insecure juga tapi gelap cuy, gelap. Kamar gue tuh gelap, cahayanya nggak terang, jadi nah ini lumayan guys ya, kita
berternak uang aja dulu, beternak uang ya kan, sembari menunggu. Aduh, kayaknya ini paling payah deh, di Afrika paling payah deh guys. Baru kali ini gue merasa nggak sabar banget, kayak merasa putus asa dengan kebun binatang ini. Tapi nggak apa-apa guys, kita usahakan ini semua hewan di sini tuh bahagia. Cita akasia, kita kasih pohon akasia guys, pohon khas Afrika. Nah, Afrika, nah ya kan, biar adem. Oke, selama dia tidak bisa memanjat, kita aman guys. Oke, dari traversable area. Oke, aman. Coba ini lagi si cita-cita. Oh, cita ini barriernya masuk ke dalam sini guys. Next kita bakalan bikin hewan apa nih guys? Ayo. Nextnya kita bakalan bikin exhibit hewan apa nih? Kemarin kayaknya paman ostrik belum ya. Ayo guys, biar kita polling lagi, biar kita polling lagi, biar kita pilih lagi. Next hewan apa lagi yang akan kita buat kandangnya nih? Sampai jam berapa live bang? Sampai jam 12 kali ya. Oke, kita banyakin tutupin daerah-daerah sini. Gila dekat banget. Gila dekat banget gak tuh sama cita. Kalian kalau kayak gini berani gak guys? Kira-kira nih, kira-kira ya, kalau kandang cita beneran ada yang deket deket kayak gini, kayaknya gak ada ya, kayaknya gak ada ya. Ya mau gimana guys, belum bisa kita bikin biar safety sementara kayak gini karena duitnya juga terbatas masih. Jadi mohon bersabar. Zebra dan burung unta sama kayak kemarin. Liatin dulu bang hewan Afrikanya, hewan Afrikanya. Oke, okay. Hai bang, halo Faris, Faris channel. Guys, ada mod baru atau ganti akun? Oke, okay, tunggu sebentar. Kita kasih pohon-pohon dulu di sini guys. Kasian si hiena-hienanya ini pada kepanasan kalau nggak ada pohon. Oke, okay. Sip, nice. Dua exhibit sudah. Kita nge-hire staff dulu, satu lagi untuk nge-research. Sebentar, kalau research itu sebentar ya, kalau research itu dilakukan sama mekanik, kalau veterinary baru dia nge-research tentang hewannya. Oke, berarti kita perlu nge-hire veterinary. Biasanya main di mode sandbox unlimited money, tapi sekarang main sandbox tapi pakai uang. Boleh juga, boleh boleh. Veterinary, oke, okay, veterinary. Coba kita research dia untuk cita aja deh. Kayaknya spotted hyena sama cita ini untuk enrichmentnya kayaknya nggak jauh-jauh beda deh. Kayak kita pilih cita aja, cita sampai keluar. Oke, okay, terus kemudian jangan sampai minus. Oke, kita sekarang lihat hewan Afrikanya nih guys. Kita sebelumnya udah ada singa, penguin, African penguin, terus kemudian di sini Aldabra giant tortoise sama cheetah dan juga spotted hyena. Sekarang kita ke bagian Afrika. Langsung kita ke Afrika untuk conservation-nya. Extinct in wild, jangan habitat. Nah ini udah di grassland. Oke, okay. Kita absen dulu satu-satu hewannya. Di sini ada aardvark, ini baby aardvark. Baby aardvark ini jenis apa ya, babi bukan sih, bukan ya. Terus ada African buffalo, ada African savanna elephant. Ini wajib sih, ini wajib. Tapi
belum termasuk di dalam foto. Tapi boleh deh kalau misalkan, kalau tapi mahal guys, jangan dulu deh, ya kan? Boleh tapi jangan dulu deh, nanti nanti aja. Ada African Wild Dog, terus ada Black Wild the Best, ini ada Blue Wild the Best, ada Charachal, ada Cheetah, ada Common Ostrich, ini hewan untuk breeding, ini bakalan wajib. Ada Common Warthog, kalau ini gue nggak rekomendasiin guys ya, Common Warthog ini kurang menarik sih buat guys, jadi kayaknya Egyptian Fruit. Kalau ini untuk exhibit, ini ada Goliath juga. Nah, ada Greater Flamingos, ada Hippo, Merino Sheep. Kalau ini mod ya, kok masuk di kawasan Afrika ya, harusnya dia kan di Euro. Ada Nile Equi, Nile Monitor, ada Nyala, Lion Zebra. Ini The Feather nih, exhibit glass. Terus ada Red Fox, ada Reticulated Giraffe, Sable Antelope, kura-kura bang, kura-kura kan ada. Meter Hornet Oryx, Common bang, Common Warthog atau Common Ostrich. Ada South, waduh, ini keren. Kalau kita masukin ini nih pasti ramai nih. Ada Short Horn White Rhinoceros, ada Spotted Hyena sudah, Springbok, Striped Hyena, ada Thomas Gazelle dan West African Lion. West African Lion sudah. Jadi apa nih guys? Warthog sama Meerkat. Warthog sama Meerkat, Common Ostrich. Common Ostrich. Oke. Baiklah. Ada common-common nih banyak yang. Coba gue bikin vote-nya dulu. Mulai polling. Jadi common ostrich ya. Common ostrich. Dalam kurung, burung unta. Nah, terus kemudian pilihan keduanya bikin kandang Simba bang. Kandang Simba kan udah dua orang yang milih Warthog sama Meerkat. Ada lagi kah air di Belanda itu apa bisa diganti warna? Bisa dong. Common Warthog sama Meerkat. Warthog sama Meerkat. Serius? Oke, Meerkat. Lumayan sih Meerkat, hewan yang kecil jadi bisa lah. Meerkat terus kemudian apalagi nih? Yang pertama kali main ini game pasti bingung mau mulai dari mana. Sebenarnya gampang kalau mau mulai game ini. Kalau kalian pengen mainnya santai, main chill atau cuman pengen, sebenarnya gampang sih menurut gue ya. Gampang, tinggal ngikutin aja bikin exhibit, terus masukin hewannya udah. Jangan mikirin bikin habitatnya seperti apa, bikin santai-santai dulu, chill-chill dulu. Tapi memang bingung juga sih. Flamingo nih, Wild the Best bang, Red Fox. Buset, bingung nih gua nih. Flamingo. Common Ostrich. Common Ostrich udah, Common Warthog. Apalagi ya, yo, satu lagi nih. Satu lagi nih cuy. Satu lagi Flamingo. Buset, udah ada tiga orang yang minta Flamingo nih. Oke deh, gak apa-apa. Flamingo. Biar ada jenis-jenis burung, ya kan? Flamingo. Oke. Oke, udah tiga. Langsung saja gue lempar ke kalian nih guys. Silakan vote. Sampai 21.43 deh. Sampai 21.43. Sampai 21.43 guys. 5 menit aja waktu vote-nya. Oke, silakan pencet tombol pilihan guys. Ini harga baru saja mengirimkan dukungan 100.000. Exhibit badak bang. Oke, siap, langsung gas. Thank you harga, thank you. Langsung untuk yang ngevote nanti dulu, kita langsung bikin exhibit badak dulu. Gila. Disawer gue cuy. Thank you. Kita bakalan langsung bikinin. Aduh, gila. African Penguin. Oke, langsung kita cari nih buat si
Arga langsung ditegaskan bikin eksibit badak. Badak itu rhinoceros, rhino, southern wine red, rhinoceros. Oke, ini 3000. Ini 3000 langsung, duit 4000 nggak pakai lama, langsung kita gaskan. Tunggu sebentar, jantan adakah yang bagus? Jantan 4000 boleh. Untuk betina kita beli pakai ini aja guys, pakai conservation credit. Langsung nggak pakai lama nih. Oke. Silakan pilih-pilih dulu hotnya, tapi gue bakalan langsung bikin exhibit badak, guys. Ini enggak, ini pengecualian ya. Oke, kita bikin di sini sudah terlalu numpuk sih, harusnya kita bisa arahkan mereka ke area sini aja deh. Oke, gue research dulu. Badak enclosure. Gila. Oke, gue udah nemu rhino enclosure, kita bakalan bikin di sini aja guys. Duit, buset, perasaan gue udah beli badak. Iya kan, sudah kan. Udah kan guys, tadi gue beli. Ntar kok di sini rhino, southern rhino ada nggak? Oh ini udah ada, ternyata udah ada. Ini yang jantan, oh jantannya belum. Ntar jantannya belum, ternyata tadi nggak kebeli ya. Oke, nggak apa-apa, kita bikin aja dulu. Kita bikin di sebelah sini. Kita arsir dulu guys ya, kita kasih warna soil dulu jadi biar enggak, biar kelihatan. Nah ini kita bikin di sini ya kan. Nah ini alhamdulillah cerah, alhamdulillah terang guys. Market semakin tertinggal, kaca satu sisi apa efektif untuk mengurangi stres pada hewan? Ya benar, kalau misalkan ada hewan di planet zoo yang, wait sebentar, tenang tenang guys, tenang tenang guys, tenang tenang, aman nih, aman streamnya, aman nih, what, tenang tenang, jaringan aman guys ya, tunggu tunggu tunggu, no 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 no, stream masih jalan guys, stream masih jalan, aman aman aman, stream masih jalan, ini cuman jaringan doang. Refresh guys ya, refresh, di refresh. Gila. Wah, jangan 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 main-main soal jaringan nih guys. Aduh. Enggak kok. Enggak end stream, aman kok. Enggak. Tenang guys, tenang. Gue panik juga nih. Gue panik juga. Udah disawer 100.000 masa end stream, gila. Oke, aman. Let's go. Minus, cuk. Buset, minus, cuk. Wih, minus, cuk. Oh no no no, ini harga tiket harus naik nih, harga tiket harus naik, nggak bisa ya. 12 ini 10, terus ini minuman-minuman ini harus kita naikin dulu, kita naikin dulu minuman-minuman guys. Jangan sampai minus guys, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau minus nih. Berapa tuh duitnya tuh? 1000. Oh my god. Dua kandang sekaligus keluar live terus masuk live. Jual singa bang, nambah duit. Oke, baik. Kita jual. Oh iya. Kita jual ya, kita jualin dulu buat modal bikin kandang badak. Simba
Jangan, kita jual yang di sini aja deh. Kita jual yang di sini aja, guys. Kita jual koleksi kita ya. Oh my god. Masa jual koleksi sih? Ini kalau kita jual ini quick trade Bakterian Camel, jual aja lah, lumayan jadi duit. Terus ini mana lagi nih? Ini Bakterian Camel kita jual, lumayan jadi duit. Ada lagi, ini masih ada ternyata. Oh enggak, aman. Aman Astrik murah. Ini Formosan Black Bear, gua enggak tahu ini di kapan. Ini 200. Wah, guys, pilihannya sulit ini. Tadi aku close videonya lalu aku pencet live di channel Abang. Nah, ini menurut kalian bagusnya apa, guys? Lebih worth it kita release trade atau jual? Tapi kalau dari situasi sih harusnya kita jual aja dapat duit. Sayang banget ya. Tunggu, kita coba cari yang lain dulu. Paman Wartok. Idih, $85 doang. African Penguin. Rakun 700, Plain Zebra murah, Saltwater, Crocodile, Snow Leopard. Snow Leopard lumayan mahal. 4000, jual aja ya. Kita nggak mungkin pakai Snow Leopard kan di sini. Tapi masih 4000. Minusnya di mana ya? Minusnya di mana nih, guys? Ya kira-kira ya. Apa karena ada mesin-mesin yang rusak? Mesin-mesin semua aman. Mesin semua aman. Oke. Okay. Let's go, guys. Let's go. Nih kita kasih jalannya dulu di sini. Jalannya itu yang ini aja deh. Ini kita bikin tunnel karena kita mau minus lagi. Semoga tidak minus lagi, guys ya. Doain, guys, mudah-mudahan jangan minus lagi, guys. Update planet zoo biasanya berapa bulan sekali, Bang? Update planet zoo itu biasanya ya, biasanya 2 atau 3 bulan sekali, paling lama itu 4 bulan, paling cepat itu 2 bulan sekali paling cepat. Kemungkinan di 2023 bakalan lebih banyak DLC lagi sih. Jadi tungguin aja, guys. Segini, kayak segini kayaknya cukup deh. Exhibit Rhinoceros. Nah. Halo, Bang. Halo, Ijes Yasmin. Game membangun zoo di HP yang paling detail tapi 8 bit yaitu Wild Life. Aku main malah sepi pengunjung. Udah itu langsung unta Bang. Coba kita lihat dulu vote-nya di sini. Reconnecting successful. Oh my god, kenapa nih? Guys, kalau misalkan restream, kalau misalkan streamnya itu nge-lag atau nge-loading, kalian refresh ya. Wah, jangan sampai stream ini end lagi. Gue sebel banget sih, gue sebel banget kalau sampai ini kejadian lagi. Paling nggak exhibit badak selesai dulu lah. Iya kan, Mas Arga? Mana Mas Arga nih, nggak bersuara Mas Arga. Oke, ini exhibitnya kasih kolam di tengahnya. Pokoknya ini harus mantep nih exhibitnya nih, jangan sampai asal-asalan duit. Aman, oke, masih aman. 12.000 masih aman. Oke,
12.000 duit aman. Mudah-mudahan dengan adanya Rhinoceros nih, iya kan, adanya Rhinoceros nih bisa makin banyak pengunjung nih guys. Next common ostrich guys ya, kita bakal bikin exhibit common ostrich. Harusnya common ostrich itu di awal, harusnya ya, karena itu hewan buat nge-breeding. Oke cuy, untuk pintu masuk, nggak, pintu masuknya dari sebelah sini aja deh. Pintu masuknya dari sebelah sini saja. Karena hewan yang cocok digabung, kalau bisa digabung badak dan antelope. Emang bisa digabung ya? Coba ntar ya kita lihat dia bisa interspecies sama apa kalau badak. Badak ntar bisa interspecies sama apa, ini barriernya nih, kita bikin barriernya dari gabion. Gabion itu semacam fondasi dari batu gitu guys, yang disusun-susun. Jebion namanya, Jebion. Oke, pintunya pintu besi aja deh. Oke, ntar guys, lagi fokus nih bikin exhibit badak southern white rhinoceros. Eh, badak yang udah punah itu badak apa guys, southern atau western? Coba kita lihat untuk badak ini land area 1500, kita langsung ke southern white rhinoceros, dia perlu 1200, kalau 2 1800, masih kurang guys ya, harusnya ini kurang 305 ya, sekitar itu 300-an lagi, tapi ini masih bisa kita expand karena di sini masih cukup luas. Ini malah bisa kita tarik ke sini sih, malah bisa kita tarik, atau mungkin jalannya kita tarik aja kali biar luas sedikit. Gak bisa digabung kayaknya badak. Masa gak bisa di... Bisa, bisa. Coba tadi interspecies, bisa. Dia bisa, bisa sama African Buffalo nih, banyak. Bisa sama Black Wildebeest, bisa Plain Zebra, Sable Antelope. Bisa, banyak guys, banyak. Common Ostrich malah bisa. Boleh juga kalau Common Ostrich. Jadi kita gak susah-susah lagi bikin... Nah ini harus kita pindahin dulu, tapi pindahinnya juga jangan jauh-jauh kayaknya guys ya, karena ini salah satu environment penting. Ini water treatment nih, tapi kalau dekat sini sebenarnya mengganggu pengunjung juga sih. Udah nggak apa-apa sementara ya kan. Water pump. Duit, wah duit makin banyak cuy. Duit makin meningkat drastis nih. Duit kita semakin banyak. Nah di sini karena ada ini ya, jadi di jalannya tuh tar barriernya mau, astaga, alah ini susah banget lagi kayak gini nih, harus ngapus-ngapusin ini lagi nih guys. Tuh kan baru mau connect.
Itu harus dibenerin sih. Kalau gue komplain soal itu, guys, kenapa jalan nggak mau berfungsi kalau ada null atau barrier gitu. Ya kalau barrier sih masih masuk akal ya, tapi kalau null masa sampai nggak bisa bikin jalan. Nah ini udah connect, berarti sini nanti jalan buat ke ruangan ini. Berarti ini harus kita hapus dulu, guys. Wih, buset, jangan jangan, nggak bagus. Oke, ini udah jadi fix incomplete. Sebelah mana yang belum terkonek? Oh, sebelah sini ya. Hello, ini jaringan gue kenapa sih? Nggak. Refresh, guys. Nggak bisa di badak putih bang punah. Oh iya, badak putih yang mau punah ya. Kalau ini bukan badak putih sih, ulang lagi. Kalau nge-lag, guys, bisa di refresh saja dulu. Jujur li, gue nggak end stream. Kalian cuman perlu refresh aja. Emang jaringan gue aja yang nggak bener nih. Kita rapiin dulu sedikit-sedikit. Oke. Nah, udah jadi. Kita masukin aja langsung badaknya nih, guys. Ini pertama kalinya kita masukin. Ini challenge, ada challenge baru kah? Oke, nggak ada. Let's go, kita masukin badak-badaknya. Badak tadi mana ya? White Rhino. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kok gak mau? Oke, mau. No pet destination tuh kan. Udah semangat menggebu-gebu pengen masukin, ternyata petnya nggak ada. Kocak. Lah. Kenapa nih? Bisa gitu dong, harusnya nggak bisa ya. Wah, kocak gaming. Oke. Lagi. Oke. Okidoki. Nah, kita masukin kembali harimau Sumatera, bang. Harimau Sumatera nggak ada kalau di Planet Zoo. Yang ada cuman Bengal Tiger. Oke, kita bakalan nunggu ini Southern White Rhinocerosnya udah diantar ke dalam exhibit. Buset, 12.000. Tadi perasaan gue lihat masih 29.000. Udah. Ini ada protester nih, kenapa nih? Angry, dehidrasi. Ya Allah. Gak ada tempat minum. Astagfirullahaladzim. Kalian gak ingatin gue, guys, ya. Jahat kalian. Gak ingatin gue. Ininya belum ditaruhin. Tempat minumnya. Astagfirullahaladzim. Mati nih Cita. Hungry lagi. Lapar lagi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Citanya tinggal satu kah? Tinggal satu. Ya Allah. Fix multiple gates. Wah, ada dua kah pintunya? Ada dua, masa ada dua?
Jangan bilang gabung sama, bentar, harus cek satu-satu, harus kita fix dulu guys ya. Oh iya, iya benar. Gak ribet ya, dempet-dempetan gini. Nolnya tuh, sebentar ini kita harus cari nol yang benernya yang mana nih? Dah aman. Pergi 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 pergi. Dah. Protester ya. Makasih sudah memberikan saran dan masukan. Satuin sama Commander Strike, Bang. Kalau cewek mau namain Sarah ujung Sarah ujung kulon enggak tuh. Widih. Ini dia nih. Badaknya. Ini namanya siapa ya? Ini namanya Zola, guys. Ayo, namanya kira-kira apa nih guys? Eh jangan, ini badaknya Mas Arga nih, tadi dia nyawer gua kan, jadi ini wajib Mas Arga yang namain nih. Ntar kalau Kaman Astrik bebas deh, lu pada mau ngasih nama terserah. Ini khusus nih. Langsung banyak nih, ayo pada datang semua ya. Nih kami ada badak di sini. Buset, ini kotor banget di sini. Satu ternyata yang masih kurang, guys, yang kita lupakan. LCD. Makanya kebun binatang paling hancur, sumpah. Ini kebun binatang paling hancur sih. Kebun binatang paling hancur, masa biar information boardnya aja nggak kepikiran sama manajemen zoo-nya. Ya Allah. Tapi kita benahin guys ya, kan tugas kita sebagai seorang keeper dan manager di sini harus membenahin. Oke, West African Lion, ini select advertisement-nya dari, oke, aman. Jadi information board atau LCD board ini ya fungsinya buat ngasih informasi guys, tapi di sisi lain juga buat nambah pengunjung. Jadi dengan adanya informasi, pengunjung tuh makin pinter. Saya nggak nonton pas bikin kandang itu, jangan salahkan saya. Tempat makan badak, Bang, beli badak cowok namain Cahyadi, Bang. Oke, siap. Oke. Badak cowok namanya Cahyadi. Oke, di sini kita kasih information board dulu. Southern White Rhinoceros. Lumayan duit masih 20.000. Ini citah juga kita kasih di sini. Citah. Oke, nice citah. Di sini juga. Ya, ini jaraknya terlalu jauh kayaknya ya. Coba harusnya dideketin lagi ya. Cita sama Spotted Hyena. Spotted Hyena. Nah, malah Spotted Hyena-nya malah yang enggak terlalu jauh. Spotted Hyena. Oke, nice. Information board udah lengkap. 1500 animal escape. Kenapa ya? Kayaknya kita harus benerin juga sama ini deh. Ini ke, ya Allah, kenapa lagi? Kebun binatangnya konyol banget deh. Namanya Remora. Seperti biasa refresh. Ya emang jaringan malam minggu guys, sudah nikmatin sajalah. Itu LCD apa enggak konslet kalau saat hujan? Enggak, ini LCD-nya udah tahan air, tahan hujan. Ya Allah, ini mana lagi satunya nih? Mencari penguin di tumpukan, aduh,
Ini kenapa pada bejibun di sini, ya Allah. Mana ya? Ini juga tempat sampah, astagfirullahaladzim. Nah ini dia nih ternyata. Pada diinjak-injak gak tuh? Diinjak-injak nih penguin. Permisi, permisi, ini penguin saya lepas ya. Ini penguin saya lepas. Astaga, di mana kamu? Bapak ibu permisi ping. Hilang dia. Mana? Ah ini. Permisi Bapak Ibu ya, ini penguin saya lepas. Nah, ini emergency escape. Kenapa ya dia bisa keluar-keluar gitu? Lompat apa gimana ya? Kayaknya kurang tinggi deh. Animal escape lagi. Si masalahnya nih penguin. Ntar guys ya. Kita naikin dulu. Atau jangan-jangan bawahnya nih enggak ditutup. Ini juga ada tiang apa gitu. Ini juga ada tiang apa lagi di sini nih. Dah. Jangan kabur-kabur lagi ya guys ya. Oke, ini si badaknya. Tinggi nah plus airnya iya. Wah, kabur. Kabur. Mau kabur dia. Tapi udah kita liatin duluan jadi enggak jadi kabur dia. Udah kita tangkap duluan guys. Nah ini berarti harus kita tutup pakai something, kayu aja kali ya. Sana tuh kita tutup pakai kayu. Irtinya ini apakah kayu baloknya ada? Oh ada. Gue ingat di sini ada kayu balok. Nah kita tutupin aja pakai ini guys. Kita tutupin pakai ini ya, kanjuruhan. Kita tutupin dulu guys ya. Gue bikin ini fence nya buat ngalangin di badaknya ini biar nggak kabur, karena di sebelah situ tuh nggak ketutup guys. Tidak tertutup ternyata di situ, cuk. Oke. Semoga nggak banyak makan duit ya. Ini kita tutup nih di sini. Seratus lumayan kalau 16.600. Itu tiang pengukur di episode 1. Iya, yang di exhibit penguin tadi. Semoga nggak ada yang lepas-lepas lagi guys penguinnya. Udah kita tinggiin kacanya. Nah, kalau sudah kayak gini kan, nggak mungkin lagi ada celah buat kabur nih badak. Pokoknya kandang yang asli itu yang ada badaknya guys ya. Kalau nggak ada badaknya, bukan yang asli. Oke, ini berarti dia masih ada tuan. Dia masih. Weh, mau kemana lu? Diterobos dong, ditabrak dong sama dia. Ini mumpung dia belum keluar, ditabrak dong sama dia. Ditabrak
Eh lo mau kemana? Mau kemana lo? Mau kemana lo? Nyangkut ya. Satuin ke monster ostrich aja bang. Eh iya, tunggu. Kita ada stok common ostrich kok. Mau kemana lu badak? Biar. Nah kita kasih ini aja nih. Bisa kita hancurin tuh. Ini kita hancurin dulu karena ini banyak sekali. Nah ini kita kasih kayu-kayu yang kecil-kecil aja nih buat fence-nya. Gak usah banyak-banyak, gak usah. Nah ini mungkin ya. Special day. Oke. Nah, jadi kalau kayak gini kan pengunjungnya nggak kehalang. Lihatnya nggak kehalang ya kan. Kita mulai dari. Kenapa? Wait guys ya, sebentar. Nah, udah mulai kelihatan nih. Game apa nih bang? Ini game Planet Animal. Kenapa nggak mentokin di sini aja? Biar lurus ya. Oke. Duit tinggal 7.000. Duit tinggal 7.000, ini exhibit badak. Cakep guys. Coba kita pause dulu. Nih guys, silakan kalian screenshot dulu nih. Ini mumpung momennya bagus. Tuh. Badak di ujung senja guys. Wih. Refresh dulu guys, kalau nge-lag atau loading kalian bisa refresh ya. Kenapa jaringanku error? Gua harus siapin tethering dulu nih kalau kayak gini caranya nih. Ntar guys ya, ini kenapa lagi nih? Nge-lag apa enggak guys? Nih silakan kalian nikmatin dulu sunsetnya. Gua mau minum dulu sebentar.